Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a selamat pagi. Kita breakfast, guys. Pagi, Mas. Pagi. Apa kabar? Halo pagi guys. Pagi ini kita sarapan dulu. Pagi-pagi udah sarapan. Jam 6 sarapan. Ngapain? Mau snorkeling, mau mainan air. Ini guys. Setelah melakukan sarapan, kini saatnya kita persiapan untuk menuju ke Pantai Ngelambur ya, ada di daerah Gunung Kidul. Perjalanan yang akan kita tempuh dari Yogyakarta menuju ke Pantai Ngelambur di daerah Gunung Kidul sekitar 65 km atau dengan waktu tempuh sekitar 2 jam ya, hampir 2 jam. Kita sudah sampai di Gunung Kidul guys, sini mereka mau nyari apa nih, cemilan favorit katanya. Wow, Bu, napa niki, Bu? Belalang. Ini yang belalang kayu. Belalang kayu itu dapatnya di pohon-pohon besar itu. Jadi kamu dari sawah apa dari pohon besar? Kalau pohon besar air. Oke guys, kita mau review walang goreng. Enak. Yang kecil aja ya. Ya. Ya, enggak apa ya. Ngejabarinnya. Rasa apa ya? Kayak apa sih bisa? Kayak makan daun gak sih? Kayak rasa-rasa daun digoreng. Itu yang kegedean lah. Ini yang kecil. Gedean. Ya, lumayan lah ya. Kita bakal coba yang gede. Kecoa gak sih? Aduh, kok serem. Terus kita mau review yang gede. Ini kayak kecoa bentuknya. Oh, walang pohon ya. Lebih berasa sih ya dibanding yang kecil. Bukan rasa daun yang kecil, rasa rebon. Lebih mirip rebon sih kalau yang kecil. Kalau yang ini asin-asin gitu, tapi lumayan lah. Sudah sampai di Ngelambur, kita naik ojek. Oke guys, kita ngojek ke Pantai Ngelambur. Jaraknya berapa kilo, Pak? 1 kilo kurang lebihnya. 1 kilo. Lebih baik ngojek ya, Pak J. Ngojeknya pinten, Pak? Kurang 5.000. Oh, ngojeknya murah 5.000-an. Ini jalannya menuju Pantai Ngelambur. Oh.
guys, pantainya sudah kelihatan. Wah. Ayo guys. Nah, ini di mana? Di mana guys? Lambor. Bintang Kejora. Kita harus cari bintang laut temennya Om. Oh iya. Sama enggak? Bintang Lambor ini siapa? Bintang darat. Bintang darat. Ini bintang darat. Ini pasukan apa? Snorkeling. Wow, ada ini dia penyelam-penyelam kita. Halo. Dadah. Guys, kita mau masuk. Nah, di situ aja, guys. Ayo. Ayo, guys. Asin. Mantap. Ayo. Ombaknya wey. Ombaknya guys.
Jalan ke pinggir sana. Ini aja. Masuk, Pak. Masuk. Aduh, yang terlalu pakai ya. Kameramen tidak nyelop. Satu. Kakek matanya dipakai. Ngapain kamu kesini? Airnya yang bawah. Sini. Deka snorkeling. Jadi sekarang ini pas gerimis lah. Itu ombak-ombaknya tuh. Lihat tuh ombaknya tuh. Wow, ombaknya. Ini karena hujan nih. Tuh ombak besar itu, guys. Kita lihat dia apa yang terjadi. Halo guys, kita habis snorkeling. Seru loh tadi. Seru loh tadi. Terus cerita gimana? Tadi snorkeling kenapa? Ngapain aja?
Lihat ikan, kena batu. Kena batu, terus? Ya begitu, kena ombak. Kena ombak. Terus gimana lagi? Terus habis ini mau kemana? Habis ini mau ke Obelix. Obelix. Ngapain di Obelix? Lihat sunset. Lihat sunset. Ikutin keseruan kita yuk. Ikutin keseruan kita yuk. Bye bye. Bye-bye. Ya ya sama-sama. Ya. Makasih semuanya. Bye. Guys, kita ini mau pulang. Tak pulang, kita meninggalkan Bintang. Ngelambur snorkeling, kita akan menuju ke Obelix Hills. Ayo. Ah. Kasian. Kita menuju parkiran. Sit. Ya. Parai ra kuat sih guys, ya. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Obelix Hills. Sekitar 50 kiloan, 1,5 jam ya dari Ngelambur Beach. Halo guys. Lagi ada di Obelix Hills. Tempatnya. Ini dia Obelix Hills. Tapi sayangnya kita sampai di sini cuacanya kurang mendukung ya. Di sini kebetulan waktu hujan. Akhirnya kita cuman makan, foto-foto, dan kita lanjutkan perjalanan ke hotel untuk istirahat persiapan untuk hari terakhir besok di Jogja.